sahur. Ini ada air ini pembina, terus pelatih, pembimbing dari berangkat ke Mina Desa Karang Dalam. Ya. Ini selamat ya, telah berhasil maju ke babak. Babak berapa nih? Terus sahabat, selamat ya, kita bangga nih dengan prestasi Karang Dalam berhasil satu. Waduh, ada Marian tuh, ada Iyo, ada Kak Ratno, ada Yayan, juga ada adik dari tim Marsiban sepertinya. Oke sahabat, coba kita mendekat ya ke lapangan di mana di sana tim Karang Dalam Kecamatan Pulau Pinang berhadapan dengan tuan rumah Sukanegara Kecamatan Lahat. Oke sahabat, ini laga yang kesekian ya. Maksudnya di hari lupa kita ya tidak tiap hari kesini. Tergantung dengan keadaan ya. Sekarang sudah sore dan partai pertandingan menurut informasi tadi sudah hari ke pertandingan tadi, maksudnya sahabat sudah ini laga kedua ya. Coba kita intip ya sahabat. Ya tim Pulau Pinang ya, tepatnya Desa Karang Dalam berhadapan dengan tuan rumah. Dan tuan rumah ini ada sahabat tosernya Topan, pemain. Ya, pada zaman emasnya sempat mewakili Kabupaten Lahat. Jadi pemain Porda ya. Tahun 90-92 kalau kita tidak salah ya. Ya, Topan di sini sahabat. Sepertinya di Desa Sukanegara ya membina sekaligus mendidik ya junior-junior Sukanegara. Lihat sahabat supporter sepertinya menikmati ya laga ini. Tapi kita agak jauh tidak kelihatan skor. Mungkin kita cari spot dulu ya. Pen berapa skor tuh Pen? Berapa? 20. Sana 20. 20-21. 20-21 ya, memimpin sepertinya Sukanegara sahabat set kedua ini. Sama. Sepertinya berimbang. Mantap. 22-21. Dua puluh tiga, dua puluh satu. Satu angka lagi bagi tim Sukanegara. Hengki ya, ambil nomor 9. Nopal berhasil, Nopal menunda kemenangan tim Sukanegara di set kedua ini sahabat.
22-24. Naupal. Inilah Hengki Topan. Terus seberangkan Doni ya. Ya. Terus sahabat. Datuk. Berhasil Datuk. Panggilan sehari-hari sahabat mengakhiri laga set kedua ini hingga terjadinya rubber set. Ya, suara kegembiraan dari supporter tuan rumah ya. Di sana ada Pak Kades. Ada Laha nih. Dan sepertinya tim Sukanegara ya bertindak selaku coach. Ada Mang Marhan, senior Sukanegara dan pemain yang sudah memang terkenal ya di Kabupaten Laut pada zaman emas. Marhan, Topan, juga ada Halim. Oke sahabat, kita nantikan jalannya pertandingan di set ketiga atau rubber set ya. Rubber set baru dimulai, nomor 9 diambil Hengki. Ya, masih bisa Doni. Nomor 3 Nopal, masih bisa diselamatkan Hengki. Kembali Nopal berhasil. 1-0 angka pertama untuk tim Karang Dalam. Satu. Oh, sepertinya di sana ada Harry ya, senior Karang Dalam, kategori ya pemain Kabupaten Lahat, zaman emasnya dahulu. Sekarang masih mempunyai permainan yang dikagumi ya. Kembali Datuk sahabat, Datuk ini atau Hazim ya. Pemain muda dari Sukanegara. Nomor 7 dapat di blok Datuk. Nopal. Oh, dianggap ada kesalahan. Skor tidak kelihatan kita sahabat. Nomor 11 Topan. Ya. Santai saja ya. Poin lagi untuk Sukanegara. Wah, sayang skor terhalang ya. Pimpin Karang Dalam pindah tempat ya. Tertinggal 4 angka tim Sukanegara. Ya, wasit di sana ada Kak Ato.
94. Sepuluh empat. Seno, bagus. 5-10. Enam sepuluh. Gagal. 7-10. Merapat skor Sukanegara. Ya. 1 untuk Karang Dalam. 11. Dua belas. Kembali meminta time out official dari Sukanegara dan Norman ya sana ya. Keras sekali spike dari Hengki. Bertambah poin untuk Sukanegara. Hengki. Nopal. Berhasil nomor 9. 13 ya sahabat skor. Azim atau Datu gagal. 14. Ya, sepertinya 14 ya, sahabat. Kembali Datu. Kembali gagal. Berakhir sudah, sahabat, untuk kemenangan tim Karang Dalam. 15. Oke, selamat untuk tim Karang Dalam asuhan dari Harry. Dan tetap semangat ya untuk junior-junior Sukanegara yang memang usia masih muda. Dan insya Allah bila giat berlatih ke depannya akan lebih baik. Oke sahabat, oh sepertinya ada Harry ini, pembina, pelatih, pembimbing dari Karang Taruna Desa Karang Dalam. Harry, selamat ya telah berhasil maju ke babak. Ke babak berapa, Ri? Berapa ini? 16 mungkin lah. 16. 32 ini. 30. Yang dimain ke 16 ya. 16, 16 besar berarti ya. Selanjutnya lawan siapa, Ri? Nah, untuk lawannya belum nginak skate ini kan. Jadi ya alhamdulillah untuk kemenangan hari ini kan. Pemain-pemainnya ya nek generasi ini lah main ke pemain muda. Pemain muda generasi Karang Dalam. Oke, Ri, selamat ya. Kita bangga nih dengan generasi Karang Dalam asuhan adik Harry ya. Ayo, Ri.